Okay guys, kembali lagi bersama gue di channel Arizal. Ya, dan pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan gameplay dari game Kingdom Rush Tower Defense. Dan pada episode sebelumnya gue bertemu dengan musuh baru yang bernama Yeti guys. Yeti dan kawan-kawan juga sih. Dan ya, pada episode sebelumnya selain gue bertemu dengan musuh baru, tower gue ada yang baru juga guys. Dan ya, mungkin gue akan skip langsung aja ke level berikutnya biar gak kelamaan guys. Nah oke, selamat datang di level Storm Cold Temple. Dan ya, pada level kali ini kita langsung guys, langsung disuguhkan dengan tower yang baru guys, yaitu Mech Tower level 4 ini guys. Oke, mantap sekali. Dan dengan nama Sorcerer, gimana ya itu bacanya. Oke, mari kita lanjutkan. Dan wow, musuhnya sekarang ada dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Oke, tapi tunggu dulu guys, mungkin kita akan lihat terlebih dahulu. Oh, isinya troll, dua ama brigand dan bandit. Oke. Dan ya, gua harus pintar-pintar mengatur strategi, dan mungkin untuk strategi pertama gua akan bangun archer tower di sini guys. Oke. Lalu kita upgrade seperti biasa, karena kalau nggak di-upgrade, oh ya, kita panggil aja sekalian juga. Nah, habis itu kita majuin ini si Malik ya. Oke, Malik namanya, Malik Hammer Fury. Oke, dan saatnya kita menunggu musuhnya guys. Dan untuk kecepatannya masih cepet ini ya. Tunggu dulu. Ya, sepertinya masih cepet ini sih si Brigand sama si Bandit ini. Dan oke, mantap sekali. Dan untuk target gua saat ini, gua ingin mengupgrade ini nih, membeli ability ya, bukan mengupgrade. Oke. Kenapa gua suka membeli ability akar ya, karena dia bisa stun guys. Gua suka sekali sih dia bisa stun, dan menurut gua stun di sini sangat membantu sih, apalagi melawan musuh-musuh yang kecil-kecil gitu ya. Bang. Tidak bang. Oke, mantep, dia langsung kena stun. Oke, menang. Oke, Malik nggak apa-apa itu dihajar. Oke, dan dari mana musuhnya lagi? Dan by the way, ini kok cuman satu ya ini, apa namanya, tempat tambangnya atau terowongannya ya? Biasanya kan ada dua. Habis itu mereka biasanya ada yang lewat dari sisi yang lain, keluar dari sisi yang lain gitu. Dan ini kita lihat, oh, wolf, troll sama brigand. Oke. Aduh, ini guys, lalu bisa tower buat apa itu tadi guys? Mungkin gua harus harus menata strategi dengan lebih baik ini, karena pada episode sebelumnya gua cuma mendapatkan 2 bintang guys, karena ada yang lolos ya. Tetapi sekarang udah berganti menjadi 3 bintang karena gua main ya, berhasil menuntaskan level tersebut di luar konten. Oke, mari kita panggil. Dan ya, mereka udah keluar duluan sih. Ada troll dan yang bawah, oh, brigand wolf. Ini untung masih wolf aja ya, nggak ada yang walk ataupun serigala salju itu. Oh, nah, itu sangat membantu kan kalau stun. Oke, kita upgrade lagi stunnya. Dan kita lihat, oh, ada pasukan terbang ini guys. So, semuanya pasukan terbang. Oke, mantap sekali. Tunggu, udah siap archer tower di sini. Dan mungkin gua akan bangun lagi archer tower di sini. Nah, oke. Oke, bantu dia archer tower ya. Oke, ayo. Nah. Ini. Stun dong. Gak di stun dong. Oke. Oke, sini. Ajar dia Malik. Oke, mantap. Mantap Malik. Mungkin kita upgrade ini aja terlebih dahulu. Oke, sini kalian. Ini adalah si kelelawar ya, entah siapa namanya, gue lupa nama aslinya siapa ya. Tapi agak rumit sih, jadi gue mendingan nyebutnya kelelawar ya. Dan by the way, kenapa dia terbang menyusuri jalan, sedangkan dia terbang kan bisa lurus aja gitu dari sisi yang ini ke sono langsung aja kan bisa ya. Tapi kenapa dia memilih untuk menyusuri jalan yang berliku-liku ketimbang lurus? Padahal lurus itu bisa jadi shortcutnya ya. Tapi ya untung bagi kita sih sebagai player ya, bisa membuat mereka lambat, jadi pertahanan kita bisa menembakinya lah, bisa mendefense
mendefense apa ya? Kita di sini mendefense apaan ya? Melindungi apaan? Gue juga kurang paham. Mungkin melindungi rakyat dari serangan ya musuh-musuh ini. Oke, dan di sini ada Shadow Archer. Dan dari atas nggak ada ya, nggak ada. Dan dari tengah, oh masih akan ada, belum ada, cuman akan ada guys. Oke, oke ayo serang mereka. Oh ini. Oke, nah kalau hero kita kan bisa lurus ya, nggak harus berlikaliku gitu jalannya, nggak harus menyusuri jalan, maksud gua gitu. Oke, ini habis ini gua akan upgrade ini, sama gua akan mengupgrade seperti ini yang kayu-kayu, bukan kayu sih, pohon-pohon gini, supaya dia bisa stun guys. Oke, nah oke bisa. Tapi kalau saat ini masih belum bisa karena ya masih belum beli ability-nya ini guys. Sabar aja ini. Awas. Oke, mantap. Oh, ini kembar ya. Si siapa ini namanya? Mad Dog. Dan oh Thomas, bukan. Mereka nggak sama, tapi sekilas sama gitu ya. Kayak sama orang gitu. Oke, mantap. Nah, langsung rata kan. Oke, sini, Bang. Nggak ada, oke, nggak ada yang lolos sejauh ini. Dan itu ada satu domba dan nggak ada apa gitu di sini. Wow, apa ini? Hey, apa ini? Coba kita spawn. Oh, tapi 100 guys. Ini gua beli stun aja terlebih dahulu. Tunggu dulu ya. Ntar kalau kita udah berhasil beli stun, ya minimal satu lah ya, satu ability yaitu stun itu. Kenapa? Karena ya, kalau nggak gitu ya gimana ya, kurang OP lah. Tapi atau ntar aja ya, mungkin bisa agak diundur lah itu guys. Yang utama defense yang ada di sini ya. Tapi sepertinya ini juga bisa membantu sih. Tapi gue juga nggak tahu ntar musuhnya kemana. Oh ini apa ini? Gak tau lah gue apa. Oke. Aduh Malik. Oh tidak Malik. Tidak Malik. Ayo Malik. Oke. Sekarang maju Malik. Oke, ayo menang loh. Oke, mantap menang. Nah, oke, jadi coba kita spawn ya. Beli. Di situ. Kita bisa beli lagi. Dan gua nggak tahu sih ini buat apa fungsinya. Oh, seperti itu. Oh. Oh, ini ada cooldown-nya gitu. Oh sepertinya gitu. Oh ya ya lumayan membantu, cuman ntar aja lah. Untuk itu kita bisa beli belakangan gitu ya. Tapi ini masih belum bisa kok lama amat. Oh lama amat sih. Oke mantep. Aduh. Malik. Tidak Malik. Ayo Malik. Please. Tunggu dulu, nggak usah please. Ayo. Oh yo, Pris. Aduh, nggak ada yang kena dong. Malik. Ayo Malik. Aduh, ada satu. Kita bom atau nggak usah lah. Malik sini. Bantu temen lu. Oke. Oke. Untung menang. Kalau kalah, waduh, repot juga itu. Aduh, ada. Nggak tahu dong kalau ada musuh ini ya. Oh, jadi buat counter ini bisa towernya. Oh, I see. Oke lah kalau gitu. Sini lu. Oke, kita press aja ya ini. Oke, press dua kali. Nah. Aduh. Gua ada nuklir sih sebenarnya. Gua udah beli. Cuman nggak gua record. Ayo, Bang. Tidak. Aduh. Peka guys, ada peka. Aduh, gua nggak tahu dong kalau di sini tadi ada itu. Aduh, nggak bisa ini. Aduh, udah terlanjur gua kalah ini guys. Aduh, tidak. Langsung 17 guys. Parah sih itu musuhnya. Aduh, ini kita harus upgrade juga ini. Kalau nggak gitu nggak bisa kuat ini. Ayo bang. Ayo Malik. Dikit lagi lo itu Malik. Oh iya kan gua masih ada ini. Dan ya kita apa lagi ini? Rocket Rider. Oh kecil. Gue kira besar ya.
Turbo, waduh, dia punya turbo. Turbo apaan? Turbo mobil gitu. Dark Slayer. Oke, waduh. Itu ngeri sih. Gua harus upgrade ini. Oh, ini. Oh, ya, oke. Aduh. Ngeri amat gitu. Mendingan aduh. Enggak asik dong. Enggak asik mereka, guys. Bisa ngebus loh dia. Bisa ngebus loh. Aduh. Apa ini? Oh. Keren gini, dia bisa mengubah musuh jadi kambing ya. Domba kok kambing sih? Waduh, kok gua enggak pakai ini? Oke lah, enggak apa-apa, gua lupa bisa. Bisa lupa, oke. Mungkin kita bisa ini nih. Kita tunggu aja dia. Ya, kita harus bersabar ini, guys. Dan HP gua tinggal 13 dan kita berada di ronde 12. Waduh, ini makin serem sih ini musuhnya. Dan ini sepertinya sangat berguna ya ini. Siapa ini namanya? Bukan Malik. Bisa tower. Oke, itu maksud gua. Loh, Malik, serang dia dong Malik. Oke, mantap, ayo. 300 gua ingin lihat. Aduh, sakit amat itu. Nah, oke, kita lihat mereka jadi apaan. Wow, enggak tahulah gua. Ya, ayolah. Semoga aja bisa menang. Oke, ayo, Bang. Oke, Malik, bantu mereka, Malik. Jadi kambing. Mantap sekali. Oke. Oh, agak cepet sih larinya, cuman ya gitu. Ini enggak ada lagi musuhnya kan. Oke. Ntar kalau gua pencet ada lagi, repot gua. Di situ mungkin kita bisa pasang wizard tower lagi di sini. Atau di sini. Di sini aja lah. Oke, dan di sana ada elite ya, siapa itu? Troll yang elite, waduh. Dia nge-troll tapi elite, waduh. Oke, kita sabar aja. Oke, mantap, kena stun. Oh iya, gua harus upgrade itu juga. Oke, tunggu dulu. Oke, mantap, mereka ada dari mereka yang jadi kambing. Ayolah kawan, bisa lah ya. Nah, oke. By the way, ini cooldownnya berapa ya? Gak bisa diinfo apa? Sepertinya gak bisa. Oke, semoga aja ini bisa berhasil. Serang dia. Oke, mantap. Oke, ayo kawan-kawan, hadang mereka. Oh ya, ini apa ini by the way? Wolf dan Winter Wolf. Wolf, waduh, banyak sekali nih. Wolf semua ini. Keluarga Wolf ini, keluarga besar Wolf ya. Aduh, bahaya ini kalau nggak bangun ginian. Waduh. Oke, kita bangun ginian ya. Di sinilah mungkin. Oke, habis itu mereka datang. Ayo kawan, menanglah kawan. Kita upgrade bisa towernya atau mungkin archer tower terlebih dahulu. Oke, ayo. Nah, oke, ini potionnya bisa dibeli. Oke, mantap, nggak ada yang lolos kan. Ini yeti. Oke, kita panggil yetinya. Dan ada pasukan terbang. Oke, kita sabar aja. Ini kita fokus sama yetinya itu. Oh, kalau wizardnya ada 4 mungkin. Oh, dia bisa nyerang 4 kali gitu ya. Oke, yetinya jadi itu, guys. Oke, mantap lah ini. Bisa buat counter tanker musuh ini. Mantap dong kalau gitu. Gue suka kalau gini. 16 detik. Oke, lumayan lah. Wah, dia ada efek api-apinya. Sepertinya itu tetap kena damage terus menerus. Oke, mantap. Jadi domba lagi dong. Kok enggak diserang sih sama si prajurit? Kalau ini apa ya? Gue enggak tahu lah. Earth Elemental. Waduh, enggak tahu lah gua, guys. Aja kita bisa cobalah. Wow. Ternyata itu yang ia keluarin. Baru sadar gua. Mantap dong kalau gitu. Aduh, ini oke, ada jadi burung itu. Awas.
Aduh, aduh. Ayolah bang, aduh, aduh, banyak yang lolos ini. Gak asik loh. Gue gak tahu loh itu apa namanya counternya ya. Sepertinya sniper sih. Aduh, aduh, sakit sekali guys. Aduh, 11, 10, 9 gitu. Oke, 9. Oke, kita panggil aja. Sepertinya sniper sih itu tadi counternya ya. Oke, habis itu kita, oh ya mungkin kita bisa bangun sniper atau gimana ini. Aduh, gua merasa bingung ini guys, dilema ini gua. Mungkin kita bisa, wow, langsung jadi kecil. Ini gak bisa dipindah ini kolomnya. Elemental, namanya elemental gitu. Ya kalah dong. Kalah dong, musuhnya kan pakai archer. Waduh, gak asik dong. Sepertinya bisa spawn lagi sih. Mungkin kita bisa, oke, bisa spawn lagi dong. Bangun itu ya, sniper, 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 ayo sniper. Nah, oke, mantep. Situ kita juga bisa bangun di mana lagi, di sini ya. Di sini aja lah. Karena pasukan udara makin elit ini musuhnya. Gua harus lebih berhati-hati. Awas, awas, Malik, 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 Malik. Dinglo di sini aja ya. Oke, mantep, golemnya beraksi itu guys. Waduh, ada yang lempar kapak. Aduh, 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 aduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, guys, 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 gimana ini? Waduh, gua nggak ada dinamit dong. Aduh, Malik, Malik, Malik. Aduh, Malik. Aduh, aduh, aduh. Kalah gak ya ini? Enggak lah, jangan kalah lah. Aduh, tinggal dua dong, ngeri itu. Nah, oke. Okay. Oke, okay, mari kita panggil mereka. Kita upgrade wizardnya. Dan ini. Nah, biar makin keras lah. Keras dikit itu enggak apa-apa. Makin keras dikit ya, maksud gue gitu. Gimana nih musuhnya? Enggak datang-datang ini. Jangan bilang ini bos. Janganlah, jangan. Kalau bos kan gue masih ada ini. Waduh, mampus lu nanti ntar. Oke, itu ada Yeti di sono. Dan di bawah ada juga. Oke, mantap, jadi kambing. Bukan kambing sih, itu domba ya. Aduh, ini belum cukup juga. Awas, awas. Ini gue harus berhati-hati ini. Gue bingung ini. Mungkin alangkah baiknya gue bisa upgrade wizard tower terlebih dahulu ya, karena itu sangat membantu. Tapi untuk yang terbang-terbang itu ya, yang apa itu namanya ya, yang pakai turbo itu guys, itu juga ngeselin sih menurut gue. Apa ini? GT. Oh, apakah GT yang itu tadi atau oh bukan, bukanlah. Ya kali pakai turbo cuma satu, itu kan lemah juga termasuknya. Waduh, ini sepertinya bos, bos sih guys, yakin gue. Bos ini, bos ini. Aduh, ngeri ini, ngeri sih. Oke, ayo cepat. Menalah, menalah. Ayolah. Oke, kita beli. Kita panggil si GT, G.T. Habis itu apa yang terjadi guys? Wow, wow. Gimana ya? Wow, wow. Oh gitu. Gak perlu di meteor ya. Oke lah kalau gitu, lumayan. Ini si Malik. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, ayo, ayo, ayo. Oke, mantep. Waduh, dia bisa nge-freeze dong. Yeti bisa nge-freeze. Waduh, ngeri gitu. Ayo bang. Oh iya, ini. Aduh, gua harus pakai itu juga dong. Ayo cepat, ayo cepat. Oke, ini si potion, potion, potion. Ayo, 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 kita pencet, kita pencet. Waduh, ini jadi nggak santai gini. Apa namanya, apa gamenya? Oh, bisa dipindahin golemnya. Oke lah, mantap kalau gitu. Wah, apa ini, apa ini, apa ini? Please lah, please lah, help, 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 help. Aduh, aduh, oke, mantap. Ini tinggal dua loh HP gua. Keren parah ini musuhnya. Aduh, 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 aduh.
Aduh, ngeri sih ini, ngeri sih ini. Ini yang besar nggak bisa dibunuh atau? Ah, nggak bisa dibunuh apa? Please lah, please lah, please lah. Ayo, ayo, ayo. Aduh, aduh. Ini gua juga butuh potion ini. Aduh, aduh. Ayolah, ayolah. Ayo Malik, ayo Malik. Malik sepertinya nggak bisa nyerang yang besar-besar ini ya. Aduh, 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 aduh. Ayo, 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 ayo. Oke, mantap, kita bisa beli. Kita beli lagi, guys. Oke, ayo kita serang. Nggak kerasa loh, guys. Ayo, 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 ayo. Ayo kawan, ayo kawan, ayo kawan. Aduh, Malik hilang dong langsungan. Langsung hilang, guys. Bayangkan loh. Aduh. Ayolah, ayolah kawan, ayolah kawan, ayolah kawan. Oke, mantap, mereka semua terkena stun. Oke. Oke, makin kuat ini. Aduh, 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 aduh. Hah? Oke, mantap, mantap. Ayolah kawan, ayolah kawan. Eh, golem, golem. Sini lu golem. Sini lu golem. Sini lu golem. Ayolah, ayolah, ayolah kawan, ayolah kawan. Dikit lagi lo ini, dikit lagi lo ini. Aduh, aduh, aduh. Kita beli lagi. Ayo. Nah, oke, mantap. Aduh. Aduh, 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 aduh. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri sih ini, ngeri sih ini, ngeri sih ini. Kita beli apa lagi nih, guys? Ya 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 ya. Aduh, 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 aduh. Apa? Jangan kepencet hero lah, please lah, please lah. Aduh, kepencet lagi kan hero-nya. Ayolah, ayolah, ayolah. Ayolah, jangan, 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 jangan kalah, jangan kalah. Aduh, 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 aduh. Ayo, 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 ayo. Oke, mantap, mantap. Ayolah kawan, ayolah kawan. Ayolah kawan, ayolah kawan. Ayolah kawan. Ayolah kawan. Gak bisa dong. Gak bisa dong dia. Gak bisa dong diserang. Oke, mau gak mau kita harus nuklir. Nah, oke, apa ini? Ngeri sih. Cuman bintang satu loh. Waduh. Ini waduh, makin ngeri ini musuhnya. Cuman bintang satu, tapi nggak apa-apa lah untuk menang lah, ketimbang kalah ya. Dan aku dan cuman satu, waduh. Dan oke lah guys, segitu aja video untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan menonton sampai habis. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.